Wah, kita menemukan mie goreng sampai Australia. Yeay, hebat, hebat, hebat. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi di Dua Dunia Gedeme TV bersama gue, Bibi Orka, Rangga Arifin di depan sana. Ya, nama grup kita adalah Trio Biji. Sedang menuju ke lokasi tujuan tempat yang terbengkalai. Loh, kok kita kesini bro? Salah kali ya? Ya, kita sudah dekat menuju lokasi. Jadi ini adalah apartemen 4 lantai yang kabarnya dahulu kala kebakaran, kemudian ditinggalkan oleh penghuni-penghuninya, dan sekarang sudah terbengkalai hampir 2 tahun. Ya, kira-kira gitulah situasinya dari jalanan gabah. Jadi apartemen itu 4 lantai dan salah satu unitnya kebakaran. Di Australia itu negaranya aneh, hanya 1, 2, atau 3 unit kebakaran langsung mereka tinggalin karena dapat ganti rugi dari developer, insurance. Itulah negara kaya, langsung tinggalin, kosong, terbengkalai. Kita masuk saudara-saudara menuju lokasi yang sangat menegangkan sekali. Jadi tempat ini dijadikan parkiran liar. Tukang parkirnya nggak ada sih. Oh, ini ada mana kita punya? Gue lupa bawa senter, tapi di dalam terang sih. Lihat. Mana? Oh ya, kanan sih. Nggak ada. Wow, tempatnya bagus sekali. Bro, bro, di sini jadi tempat turisme ya. Turisme. Eh, ada swimming pool. Pakar, pakar, pakar. Halo. Pakar. Lihat mana dulu nih? Ini dulu bro, ini dulu. Ya, hancur, banyak sampahnya. We just looking this off. Hi, my end. Yeah, all good. Nothing yet? Enggak, dia cuma lihat doang. Ini unit apartemen. Di situ, wih, gede banget tuh sebelah. Wih. Oh, itu masih ada tuh. Ada lagi Bang. Unit ya, bus. Besar sekali. Dua tower. Kita coba naik dulu. Baunya menyengat sekali, sangat menyengat. Tapi lebih menyengat di cave yang gua itu. Ini kan pas potong cable di dulu.
Telusuri dulu, telusuri. Iya, telusuri. Ada tempat tidur. Ada sleeping bag. Guys, ada tempat tidur di situ. Tempat tidur. Jadi orang akan tidur di sini kalau tidak punya rumah. Dapurnya masih bagus, terlihat rapi, menawan. Dapurnya sangat menawan sekali. Ada Fisher Paykel. Oh, iya? Ada yang tinggal? Ada Ini aja, di lantai 2 aja. Ini lantai 2. Tapi di seberang bisa, Bro. Ini pemandangan dari luar sangat bagus sekali, mirip masjid ya, padahal itu gereja. Gereja mirip masjid. Jadi rumahnya dekat gereja. Oh, yang tadi bapak-bapak itu dia tinggal di sini. Oh iya, kebakaran tuh, hangus. Jadi dulu ini kebakaran tuh, bekas-bekasnya. Oh iya, Bro, kebakaran, Bro, bekas kebakaran. Kita sambung, saudara-saudara. Entai atas, saudara-saudara. Cakep. Masih unit yang sama. Banyak graffiti di mana-mana. Sangat menegangkan sekali, saudara-saudara. Oh. Di seberang. Ini dua tower berarti ya. Ada dua tower. Kosong terbengkalai. Tadi kok ada cewek mau sama cowoknya ya kesini ya? Wah, ini unitnya beda lagi. Sama aja sih. Oh, dia tinggal di situ ya? Jadi guys, di gedung ini ada satu orang yang tinggal di sini. Masih ya. Ada satu orang. Ya, jadi di tempat ini ada satu orang. Dia tidak punya rumah, dia tinggal di sini. Tadi dia menegur kita, hai gitu. Jadi kita cuek aja sih. Yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan dia.
kita datang hanya melihat-lihat. Yuk, kita mau ke seberangnya. Anak-anak yang tadi. Kita naik ke lantai 3. Ini lantai berapa ya? On the top floor. Ini adalah lantai teratas. Ada someone. Someone sit over there. So we can. This is our big seat. Oh, we can. Sampah. Ini kayak bargain ya. Kamu pasti bisa kan. Guys, ada satu orang sleep ya. Ada seseorang tidur di dalam. Okay, we go back. Maybe he just went for the Rosan one. Which one? Kita menuju ke next building. Next building. Next building. Dia udah kosan nih. Rangga mana Rangga? Kita tunggu. Woi. Lompat. You can jump, bro. Did you find something? Here comes one room. Yeah. Yeah, still untouched. It's quite nice. That's... So we go to the left side. Yeah. Oh, there's it too. Kita menuju ke next building. Ini gedung selanjutnya. Ada dua gedung. Oh, on the top. Oh, that's it. Huh? I thought there's more. That's that was the top. Yeah, that's where we went. Dan banyak orang yang tinggal ya. Masih ada orang tinggal ya? Yeah. Itu electricity-nya gimana ya? Enggak ada dong, tanya lah. Takut ya, ini bolong. Oke, ini adalah gedung selanjutnya. I think ini lebih more interesting. Demblang, demblang, deng, 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 demblang, demblang. Wah, joget dulu bro, joget buat. Di situ ada swimming pool. Ini satpamanya mereka. Waduh. Dulu ini bekas swimming pool. Kolam renang sudah hancur lebur. Dulu bro, mau di kulturin dulu.
Ini ya, lu terus-terus semua, jadi yang bagus yang mana di kampung-kampung lu kan gitu. Iya, bro. Ini dapur. Ini apartemennya kecil sekali ya? Mahal tapi ya? Aduh. Bathroomnya, aduh sayang banget ya. Oh iya benar kebakaran di sini nih. Ini kebakaran ya. Ada bekas kebakaran. Aduh, oh iya betul kebakaran. Sangat tragedi. Tragis sekali unitnya kebakaran. Wih. Jadi di sini itu kebakarannya itu nggak semua unit. Ada beberapa unit yang kebakaran, ada beberapa yang aman. Ini udah top of the building. Ini hati-hati nih, timber nih, bro. Ini harus hati-hati nih, timber. Number, this is ini kayu nih. Iya kayu. Hati-hati. Dapur, aduh sayang sekali ada brankas lagi. Brankas. Rumahnya satu. Uji nyali di sini gue berani sih. Sayang banget ya. Padahal bagus loh. Apa lagi nanti itu mau dibangun. Uji nyali di sini lo berani nggak bro? Uji nyali tidur sendirian. Maybe. Kalau scare someone's gonna break. Bagus ya balkonnya ya. Dang dung dang dung. Bro, ini balkonnya gabung sama unit sebelah. Neighbor. Bisa ada orang yang ada di kampas. Kampar. Ada orang? Gak ada. Ada. Coba coba. Gak ada. 0007 membuka. Yang nutup itu, bro. Lu bikin gue deg-degan. Ya ada orangnya, hati-hati. Kalau ada orangnya, siapa yang nutup pintu? Dari ini, sudah. Coba gue buka deh. Jangan. Bisa nggak? Wah, susah gue. Next aja. Susah. Bisa kebuka sih, tapi susah. Itu ada someone there, man. So, watch out. Kalau orang sini nggak suka, diganggu. Reversi gitu. Belum kok, susah kan ya? Tapi ini unit sebelahnya, oh tuh yuk unit sebelahnya, coba lihat dari jendela. Sama enggak? Kosong. Kosong? Iya. Tapi pintunya susah ya? Udah berapa lama dia itu? Belum bilang? 2 tahun. 2 tahun sih ya? Oh, makanya. Masih baru kan? Gue mau foto di mana ya? Fuck. You get the fuck up, man. Hey, live here. You know, I told you. We come for you. Kita ke sudut sebelah. Let's go first, it's another. Next door. Okay, kita menuju ke ruangan berikutnya.
Gue keringetan loh. Mungkin karena tempatnya luas, jadi keringetan. Wow, ternyata guys banyak kamar-kamarnya seperti rumah susun. Banyak sekali ruangannya. Kayak room pen, kayak rumah susun ya. Oh, ini gedung Telstra. Ini adalah gedung Telstra. Nama tempatnya Kangaroo Point Holiday Apartments. Rumah susun. Kita explore step by step, langkah demi langkah kita explore. Aduh, kesandung. Apa itu? Oh ya? Mari buka, ada mayatnya gimana? Ada seperti bungkusan mayat jenazah. Kenapa dia tutup? Oh iya. Papan. Ditutup, kita mencari jalan lain aja. Tutup. Iya. Ini apartemennya big loh. Big land. Holiday apartment. Big land. Tuh, guys. Besar banget. Satu lantai, dua lantai, tiga lantai, empat lantai. Empat lantai. Ada tiga tower. Gue kira suara apaan? Suara mobil. Spider-Man. Ah, ada center. Oh, toilet. Toilet. Ini ada center. Oh, ini next building tadi yang kita. Oh iya betul. Ini dulu bekas kebakar. Kenapa gedung di Australia kalau kebakar langsung jadi abandon ya? Terbengkalai. Asuransi ya? Asuransi itu sama yang punya udah lah. Apain bangun aja. Jadi kalau di Australia itu gedung kebakar langsung ditinggal pemiliknya karena diganti dengan asuransi. Insurance. Dapat duit 100% kali ya. Tapi yang bagus nih kalau punya apa ini? Mau bangun di sini. Oh, iya. Ini adalah salah satu unit yang kebakar. Bekas hitam-hitamnya. Kebakaran. Gerakannya berarti dari sini. Dari dalam sini ya. Apanya? Atau dari dapur. Oh, unitnya. Soalnya apinya ya. Apinya. Api. Fire starter. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prediksi gue apinya berawal dari dapur. Prediksi dari dapur.
Iya. Dari dapur, prediksi gue. Tapi ke kamar, apinya menjalar ke kamar. Dari kamar. Soalnya yang parah ini dulu. Ya kan? Oh iya. Mungkin lagi kamar, ngerokok atau enggak. Apa namanya? Yang satu dari bathroom. Bathroom? Puh, hancur lebur bathroomnya. Sadis. Ini dari sini. Yo, this is scary one. Ya, bro. Ini kebakarnya dari sini. Mungkin lagi ini, ngapain gitu, kan? Ini adalah master bedroom. Master bedroom. Kosong. Yang mana scary, bro? Ini adalah kamar anak-anak. Kamar anak-anak. Kita lihat view-nya. Puh. Oh, laba-laba. Shit. Puh. Puh. Ada laba-laba. Semuanya keras sekali ini. Ini baik, keras sekali ini. Oh iya betul. Orang sini keluar. Tembusnya keluar. Ciluk, Pak. Ciluk, Pak. Ini apa nih? Oh, Pak. Hah? Lap. Takut. Apa, Bro? Ini apa, Bro? Lap, Bro. Tangga darurat. Coba senter deh. Nyalain lampunya, Bro. Kan bisa. Oh, tangga. Oh, tempat itu. Enggak sih. Tangga. Kayak gudang. Iya. Dry room for cleaner maybe. Di bawahnya tangga. Iya, for buat cleaner. Ini kan already apartment. Buat penyimpanan seperti bread cleaning solution. Iya. Ini kan ya, bread cleaning. Already apartment. Naik lagi. One more step. One more step. Oh iya, guys, kita menemukan jarum. Obat-obatan terlarang, drugs. Yang gembel itu, biasanya makan. Orang berani. Ada sepatu. Sepatu. Ada orang gue. Ada mie goreng. Guys, kita menemukan sepatu dan mie goreng. Yeay. Mie goreng sampai Australia. Yeay. Hebat. Ini ngentot. Bisa tempat ngentot. Tapi cewek mau ya? Cewek mau ya diantot di sini ya? Kalau siang sih ya apa ya? Kalau malam kan jual, kalau siang kan. Mau tanya, spidernya tuh mungkin waiting for you. Hi spider, is there someone yang ngantot here? What's this? Wally beribadah di sini ngapain? Ini beneran orang tidur di sini. Kan ada. Yo, yes. Yang tadi ketutup. Oh iya, diganjel. Guys, tadi gue buka itu ditutup. Ternyata diganjel pakai kayu. Tadi gue mau buka itu nggak bisa dari balkon. Ternyata ditutup. Tujuannya apa ya ditutup ini, gitu ya? Iya, kebersihan. Berarti orang di sini kan? Soalnya gak ada besi. Oh ya. Ya kan? 99%
Orang tidur di sini, homeless people tidur di sini karena bersih, tertata rapi. Dan itu diganjel. Tadi gue masuk ke situ nggak bisa. Lirik lagu apa? Ini ada lirik lagu apa? No, I mean like that. Nah. Sembarang itu ya. Kopi aja. Oh iya, ada someone live here. Ini kamarnya. Ya, kita moving. Unit apartment. Eh, enggak ada yang bisa ngusung. Ini ke atas sendiri kan? Udah. Oh, tuh ada sepeda ya. Iya benar. Australia itu negara kaya banget ya, kebakaran sedikit langsung ditinggal. Karena kan dapat duit. Iya. Asuransi. Lu sama dia, lu mau bangun aja atau enggak? Dapat duit. Asuransi. Tiga segalanya. Beli yang baru lagi ya. Negara kaya ini. Oke, kita sampai di sini dulu. Lumayan besar. Lumayan bagus. Kalian bisa kesini di malam-malam. Ngapain bro? Kan biar lebih seru. Iya. Berarti kita nggak ketutup. Masuk ke WWE itu bisa. Nyawat situ bisa. Itu parkirannya ini buka. Buat publik ya? Public parking. Kayaknya buat orang yang kerja di sini. For now, for in the next time. Jadi, kalau ini udah jadi, nggak bakalan buka. Tempat ini bagus karena parkirannya dijadikan tempat publik untuk orang-orang parkir. Dan ada satu unit di situ ada orang tinggal. Enggak, mohon Mas Molo, Mas Molo. Apa namanya? Pero dan tahu. Tapi ini di gembok di pasar. Wah. Hah? Makan mungkin yang tinggal di orang gembok. Kayaknya masih rada biasa sih, nggak kebakar. Karena kebakar cuma satu, terus sama dia dibayar kali itu, terus sama yang punyanya, udah kabur aja, ambil duit, iya kan? Jadi yang kebakar itu satu unit, dua unit, yeah. Nggak semuanya kebakar. Dikabur aja. Langsung dibayar, ganti rugi, ditinggalin. Oh, yang punyanya, kopi like this, kebakar sendiri. Nggak mungkin. Buktinya nggak ada. Di sini. Mau ngebangun lagi, padahal bangun. Parkiran dijadiin public parking untuk orang-orang sekitar sini yang kerja di sini. Guys, terima kasih. Saat ini
sudah keliling, mutar-mutar, sangat bagus sekali tempatnya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe ya. See you next time, bye bye. Bye bye. Hey, happy birthday nih, lupa. Happy birthday. Happy birthday. Begini suasana terakhirnya. Di situ ada Stadium Gaba. Stadium Gaba. Stadium Gaba. Hahaha.